कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, berteman denganku? Keadaan Tina sangat kritis, Rahul. Dia tidak punya waktu yang lama. Kami sudah berusaha keras, tapi pendarahannya begitu banyak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu hal itu. Aku sudah bilang padanya, pada masa bersalinnya akan ada komplikasi. Tapi dia juga tahu kau sangat menginginkan anak ini. Dia juga menyayangi putrinya lebih dari nyawanya sendiri. Aku ingin putriku mengenal aku. Bagaimana ibunya? Siapa dia? Semua pertanyaan ini bisa dijawab sendiri. Ibu, aku akan meninggalkan 8 surat untuknya. Pada setiap ulang tahunnya, aku minta berikan 1 surat untuknya. Semua yang ingin aku katakan padanya tertulis di situ. Inilah yang akan menjadi kenangan untuknya. Kau sudah banyak bicara. Jadi, jangan bicara lagi. Rahul. Hei, Rahul. Mau berteman denganku? Mm-hmm.
Berjanjilah padaku. Kau tidak akan menangis. Tidak akan. Lagi pula, kau tidak kelihatan tampan kalau kau menangis. Berjanjilah satu hal lagi. Tolong. Berilah nama Anjeli pada putri kita. Berjanjilah. Maafkan aku. Maafkan aku, Rahul. Jangan pergi. Berjanjilah satu hal lagi. Berilah nama Anjeli pada putri kita. Maafkan aku, Rahul. Dan Anda sedang menonton Channel Anjeli. Setelah dewasa, aku akan menjadi VJ. Kau tahu, seperti Nilam. Hey, cut. Ups, aku akan kembali setelah yang satu ini. Hobiku adalah makan coklat, memukuli torju, mengganggu nenek, dan berbicara dengan ibu. Hey, aku terlambat. Aku harus bersiap-siap. Aku ada janji dengan ayah. Tapi aku akan kembali minggu depan pada jam yang sama dan channel yang sama. Tunggu aku ya. Anjeli, Anjeli, tunggu sebentar, dengarkan ayah dulu. Ayah cuma terlambat 2 jam. Benar. Maaf, Anjeli. Ayah sibuk sekali. Aku juga sibuk, Ayah. Ayah tahu, aku tidak nonton film kesukaan. Oh. Itu pun karena aku ingin bertemu dengan Ayah dan mau menemani Ayah belajar. Baik. Ayah keterlaluan. Aku tidak bisa melakukan segalanya. Aku ini anak Ayah, bukan istri Ayah. Kenapa? Kalau Ayah bisa menjadi Ayah dan ibumu, apa kamu bisa? Baiklah. Apa? Ayah tersinggung ya? Sedikit. Maaf. Tidak apa-apa. Baiklah. Karena itu aku mengatakan, Tuhan itu hanya satu, tapi wujudnya banyak. Walau dia dalam wujud apapun, tapi batin kita, doa kita akan sampai kepadanya. Penting sekali untuk menjalani ikatan dengannya. Cukup untuk hari ini. Sekarang aku ingin bertanya. Kalian tahu, aku dapat hadiah ini untuk hari Valentine. Rupa? Aku? Rupa akan membacakan kita Gayatri Mantra. Aku? Iya, Rupa. Oh, Gayatri Mantra. Aku lupa. Apa? Lupa. Apa yang kau katakan, Rupa? Kalian dengar? Rupa lupa Gayatri Mantra. Dengar anakku, kalau kau tidak memperhatikan agama, apa yang akan kau ajarkan pada anakmu? Apa yang kita pikir, kita dengar, dan kita bicarakan akan mempengaruhi anak-anak. Benarkan semuanya? Jadi apa yang kita ajarkan? Nenek! Cucuku, sayang. Ini adalah cucuku, namanya Anjeli. Hai, seksi. Ya, aku. Dia bilang seksi. Siapa yang mengajarkanmu, Nak? Ayah. Persiapkan dirimu untuk acara sekolahmu. Nenek, minta suratnya. Kapan acara ulang tahunmu? Besok. Jadi? Oh. Pergilah. Ayo, ya, selesai. Di sini.
Hei, apa kabar aku? Lama tidak jumpa. Baik-baik. Hai. Cukup. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat datang pada acara. Kompetisi ini sangat aneh, Rahul. Anak-anak harus berbicara di panggung dan trofinya akan diberikan pada yang terbaik di tempat ini, Rahul. Saat ini juga dan di tempat ini. Sudah. Tidak maaf, ya. Dan setiap anak diberi waktu 1 menit. Hanya 1 menit. Ingat satu ya. 1 menit? Hanya diberi waktu 1 menit? Ya, memang itu terlalu singkat. Tapi Jessica memang selalu juara setiap tahunnya. Dia memang sangat berbakat. Iya, sangat berbakat. Terima kasih. Geswinderku itu terbaik dari yang terbaik. Sebenarnya putriku Anjali juga ambil bagian. Bisa juara 2. Kau jangan khawatir. Iya, terima kasih. Oh, sama-sama, sama-sama. Dan peserta pertama, Jaswinder Singh. Oh, putriku. Putriku yang terbaik. Ayo, terima kasih. Buktikan, nak. Buktikan. Topiku adalah puja. Setiap pagi kami berdoa pada Tuhan. Kata ayah, kalau kita memuja Tuhan, Tuhan akan senang dan melindungi kita semua. Kata ibu, dengan memuja, nenek akan senang dan akan memberi kita rumah yang besar. Pujabat, itu adalah artis kesukaanku. Dan sahabatku juga bernama Puja. Baiklah, terima kasih. Sekarang, giliran Anjali. Silakan. Ambil temannya, sayang. Juara 2 ya. Waktunya dihitung mulai sekarang ya. Sosok yang sangat sayang pada kita. Hingga kadang kita sendiri tidak bisa mengerti. Ibu adalah yang memberi perasaan kita sangat baik. Tidak ada yang lebih baik dari ibu. Ibu adalah yang bahagia dengan senyuman kita. Yang sedih dengan kesedihan kita. Tanpa ibu kita tidak bisa hidup. Ibu adalah segalanya. Tapi walau kita tidak memilikinya, kita masih punya ayah. Dan itu termasuk yang terbaik. Peluk ayah. Anda nomor 1, Pak. Nomor 1. Kau tahu Rahul? Pak Sarma. Pak Sarma itu tadi telepon. Sarma yang mana ya? Tetangga kita yang di Delhi. Dia kirim lamaran. Untuk siapa? Untukku. Terima saja. Apa? Diam kau. Katanya gadis itu baik dan cantik. Tapi aku langsung menolaknya. Tindakanku benar kan? Benar? Iya. Jadi yang kulakukan benar?
Iya, Bu, benar. Mungkin juga aku benar. Aku tidak pernah salah. Lagi pula apa urusannya gadis itu baik atau cantik? Gadis sekarang memang cantik-cantik, tapi siapa yang mau menikah di sini? Di sini kan tidak ada anak laki-laki yang mau menikah. Pak Sarma memang gila, suka menelpon ke sini bicara tentang lamaran, mengganggu ibu saja. Kenapa dia tidak saja yang menikah? Menyebalkan. Sebenarnya kenapa? Ibu tidak tahu, Rahul. Ibu merasa keluarga ini tidak lengkap. Kenapa tidak? Ada ibu, ada aku, ada Anjali. Aku tidak merasa tidak lengkap. Kau tahu, kalau ibu keluar bersama teman-teman ibu, mereka menjelekkan menantu mereka. Oh ya? Kalau ibu tidak bisa begitu. Jadi itu masalahnya. Jadi ibu ingin punya menantu supaya bisa dijelekkan. Bukan begitu. Ibu hanya memikirkan kebahagiaanmu. Aku bahagia, Bu. Aku sangat bahagia. Kau tidak mau menikah lagi, nak? Kita ini hidup hanya sekali. Mati sekali. Menikah pun sekali. Mungkin aku tidak menikah lagi. Aku harap ibu mengerti. Kau bisa mengurus dirimu sendiri, nak. Tapi Anjeli... Kenapa? Anjeli kenapa? Apa kau tidak merasa kalau dia butuh seorang ibu? Setauku, dia baik-baik saja. Karena dia punya sesuatu yang tidak aku miliki. Surat dari ibunya. Berusia 8 tahun. Dan ibu yakin kau pasti persis seperti ayahmu. Matamu, wajahmu. Iya kan, Anjeli? Tidak, aku seperti ibu. Katakan, Anjeli, apa ayahmu masih tidur dengan memakai sepatu? Kapan kebiasaannya akan hilang? Sekarang kau sudah besar, Anjeli. Karena itu, apa yang ibu ceritakan hari ini, kau pasti akan mengerti dengan baik. Hari ini ibu akan menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang ayahmu, ibu, dan Anjeli. Anjeli? Terlambat lagi. Aku kan tidak bisa bangun pagi. Kau tidak bisa bangun pagi? Atau kau takut? Hei, Rahul Khanna tidak kenal takut. Rahul Khanna tidak takut pada siapa? Ya, begitulah. Tapi dia selalu kalah kalau main basket dengan Anjeli. Jadi kita main? Untuk apa? Setiap hari juga kau kalah. Hari ini tidak. Ayo buktikan. Kita lihat nanti. Lihat saja. Anjeli, Anjeli. Sini, sini. Awas.
berani. Ambil, ambil sini kalau bisa. Ayo, 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 ayo rebut. Tidak kena. Aduh. Jangan sebut aku curang ya. Iya, itu kau. Curang, curang, curang. Anjeli, aku tidak curang. Rahul curang, Rahul curang. Aku tidak curang. Rahul curang. Tidak curang. Rahul curang. Tidak. Teriakanmu terdengar seperti Rahul, perempuan saya. Siapa yang perempuan? Oh iya ya, bukan perempuan. Aku tahu. Paling tidak aku bukan perempuan bodoh seperti yang kau kejar-kejar itu. Oh maaf, bukan aku yang mengejar, aku yang dikejar mereka. Oh begitu ya, ya Rahul kenapa? Yang tampan, Rahul memang? Yang ganteng. Apa kau mau menjadi kekasihku? Aku tidak mau, karena kumismu kurang panjang. Tidak lucu. Tidak lucu. Leluconmu itu basi tahu. Aku juga tidak suka leluconmu. Diam! Rahul dan Anjeli bertengkar lagi. 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 Ye kaisa ladka hai? Ye kaisi ladki hai? Iska main kya karun? Isse main kya kahun? Ye ladta hai. करती है झगड़ता है बिगड़ती है दीवाना है दीवानी है but he's your best friend yeah but she's your best friend yeah ये लड़की है दीवानी है दीवानी
Ya ampun. Kenapa jadi berantakan seperti ini? Anak-anak gadis ini memang membuatku jadi gila. Semuanya berantakan. Lihat saja, ini lagi. Apa yang kau pasang di kepalamu itu? Kau tidak malu? Ini namanya rol rambut, Pak Dwi. Namanya rol rambut? Pemuda tidak bisa dibujuk dengan rol seperti itu. Percuma saja kau pakai. Lalu, bagaimana membujuk mereka, Pak Dwi? Hah? Ya ampun, anak gadis berpakaian seperti ini. Memangnya kenapa? Aku tidak mau tahu. Ayo katakan. Katakan, Pak Dwi. Tidak. Katakanlah, Pak Dwi. Baiklah. Para pemuda terkesan pada gaya gadis. Dan mereka juga tergila-gila pada goyangannya. Sudah, jangan mengajak. Sekarang sudah cukup bicaranya. Ayo, semua bereskan, semua berantakan. Ayo. Anjeli, ngagetkan aku saja. Apa-apaan kok ini berpakaian seperti ini? Kenapa? Selalu berpakaian seperti laki-laki. Ya, ini bagus, kan? Bagus apanya? Anakku, kau harus berkelakuan seperti wanita. Tidak usah seperti garis-garis di sini. Tapi sedikit saja. Aduh, ya. Aduh, Padi, aku bosan dengan ceramahmu. Kau tahu tidak? Hari ini, aku berhasil mengalahkan Rahul. Rahul? Jangan kau dekati pemuda gila itu, ya. Kenapa? Dia cuma temanku, bukan pacar. Kapan sahabat jadi kekasih? Mana kau tahu? Ya kan, Rahul? Jadi pacarku, ini. Ya, ya, sudah aku mengerti. Nah, ambil ini ya. Padi, terima kasih ya. Sudah. Ya Tuhan, di dalam kampus tidak boleh memakai rok mini. Selamat pagi, Nona Bergeta. Selamat pagi, anak-anak. Warna yang cocok untukmu. Aku akan melapor pada ibu karena kau sudah memakai rok mini. Aku harus siap. Permisi. Hei, mari. Oh. Aku kan sudah bilang dilarang memakai rok mini di kampus. Nona Bregenza. Kau bilang sesuatu, Mahota. Aku cuma iseng. Dilarang memakai rok mini di kampus. Apa? Rok mini kan sedang mode, Mahota. Masih bagus aku memakai rok. Masih banyak yang tidak memakai apa-apa. Masa begitu, Nona Bergensa? Tentu, Malhotra. Begitu ya? Apa aku kelihatan cantik? Iya. Kau kelihatan kuit. Kuit. Cute. Kau sangat cute. Kau sangat manis kalau kau mengekspos di kampus seperti anak muda yang lain. Apa maksudmu seperti anak muda? Apa aku tidak muda? Kau masih sangat-sangat muda. Tapi Malhotra, pakaianmu ini membosankan. Ya, aku tahu itu. Kau tahu? Selama Nyonya Malhotra masih hidup, ya. Kadang-kadang aku juga memakai pakaian trendy. Benarkah? Ya, tapi sekarang semuanya tidak berguna. Apa maksudmu tidak berguna? Tuan Malhotra? Nona Bregenza? Nyonya Malhotra? Selamat pagi, Pak. Apa-apa, setiap kali bertemu denganku selalu membuat aku terkejut. Apa yang kau lakukan? Ini tali persahabatan, Pak. Sekarang aku bukan cuma murid Bapak, aku juga teman Bapak. Bagus sekali, nana. Hari ini sepertinya Bapak bahagia sekali. Apa maksudmu? Iya, maksudku hari ini Bapak kelihatan indah. Tentu saja lain, karena putrimu datang kemari. Putri Bapak? Iya, Tina, dia akan kembali dari London. Dari London? Iya, dia sekolah di Oxford University. Oxford University? Wow! Ya. Dulu kami tinggal di sana. Tapi setelah Nyonya Malhotra meninggal, aku tidak betah tinggal di sana dan memutuskan untuk kembali ke negeriku. Tina tidak ikut Bapak? Tidak, dia harus menyelesaikan studinya. Tapi aku sangat rindu padanya. Jadi, aku menyuruh dia tinggal di sini. Lagi pula kampus kita juga sehebat Oxford University, ya kan? Siapa? Dan kamu juga akan menjaga Tina, ya kan? Ya, tentu. Selamat hari berteman. Sama-sama. Aku tidak percaya. Iya, aku yang pertama kali diberikan gelang persahabatan ini. Biar aja, aku tidak percaya. Tenang. Kau tahu? Iya. Tali persahabatan ini hanya untukmu. Benarkah, Rahul? Sungguh, Sonia. Karena kau gadis terbaik dan tercantik.
Cepat ikut ya. Sungguh, Rahul. Iya, sayang. Hai, Rahul. Kau tidak belum padaku, kan? Iya, Tania. Namaku Sonia. Maaf. Iya. Kau lihat, aku begitu tenggelam dalam matamu hingga lupa nama. Aku tidak bisa percaya, Rahul. Percayalah. Rahul. Oh, Sonia. Rahul. Oh, Sonia. Rahul. Sonia. Rahul. Sonia. Sonia. Terperangi. Sonia. Rahul. Oh, so. Terjatuh. Dasar penipu. Iya. Sebenarnya. Mania. Siapa dia? Sonia. Sana pergi. Percuma saja aku merayunya. Hei, aku jadi heran. Memangnya kau tidak lelah ya mengejar dia seperti itu? Bukan aku yang mengejar mereka. Iya, aku tahu. Memangnya kau tidak bisa ya mencari gadis seperti aku yang otaknya pintar. Jangan seperti dia. Oh ya? Cantik dan berotak pintar. Di mana bisa kutemukan seorang gadis yang seperti itu? Lagi pula dengan mereka kan aku cuma iseng. Karena aku belum menemukan dia. Dia? Iya, dia. Sampai sekarang aku belum menemukan seorang gadis yang bisa membuatku merasakan sesuatu. Merasakan apa? Terjadi sesuatu di hatiku. Sesuatu apa maksudmu? Terjadi sesuatu. Kalau dia berjalan, semua menatapnya. Kalau dia berhenti, waktu seakan berhenti. Dan kalau dia tersenyum, dia. Kalau ketemu kau mau apa, nak? Aku mau apa? Apa? Aku akan tunduk di hadapannya. Aku akan merentangkan tanganku, lalu berkata, hei, siapapun dirimu, aku cinta. Aku cinta padamu. Maaf? Tidak perlu. Aku cinta padamu. Permisi. Sebentar. Aku... Hei, Tina. Aku Rahul. Kau dia? Bagaimana kau tahu namanya? Pagi-pagi jangan menyebut patua itu. Bagaimana, Tina? Hari pertamamu di kampus ini. Senang kan? Dia baru datang. Bagaimana kau tahu? Soalnya tadi pagi Pak Kepala Sekolah... Aku kan sudah bilang, jangan sebut si botak jelek itu. Oh. Iya. Di London kuliah di mana? Di Oxford University. Bagaimana kau tahu? Iya. Sudahlah, lupakan soal kepala sekolah sombong itu. Maafkan dia, penjilat kepala sekolah. Sombong? Ya, sombong. Sudahlah, lupakan soal dia. Bagaimana hari pertama di sekolah ini? Bagus. Selamat pagi. Peros, potong rambutmu sana. Tenang saja, Pak. Ya ampun. Itu sekolah sombong. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sayang. Dilarang memakai rok di kampus. Aku kan baru datang dari London, jadi belum bisa membereskan pakaian. Biar aku yang bicara, Tina. Maaf, Pak. Apa? Sebentar, Pak. Begini, Pak. Ini kan hari pertamanya. Dia baru datang dari London dan belum sempat buka koper. Jadi biarkan saja, Pak. Bagaimana kau tahu? Aku kenal Tina sejak kecil, Pak. Kenal sejak kecil. Sungguh, Papa. Sungguh, Pap. Papa? Iya, Papa. Anda sepertinya Anda ditunggu di ruang staf, Pak. Sekarang. Iya, ruang staf. Kami ada rapat penting. Silakan kalian tunggu di sini. Iya. Papa, aduh, gawat. Permisi. Ya. Dia tua bangka, botak, sombong. Tapi dia juga pintar dan manis, ya kan? Dia sok sekali. Tapi menurutku dia tidak begitu buruk. Maaf. Iya. Selamat berteman. Kita kan baru bertemu. Persahabatan masih sangat jauh.
terjadi sesuatu? Tidak. Dia bukan tipe umum. Kenapa? Dia bukan dari India. Dia dibesarkan di London. Dan gadis-gadis di sana agak aneh. Seharusnya seorang gadis pantas dibawa ke rumah dan diperkenalkan pada ibu. Tapi dia... bukan. Dia bukan tipeku. Bukan. Dia bukan tipeku. Kalau kau begini, mana mungkin dapat pacar? Kenapa? Kan ada kau. Aku? Enak saja. Kalau tidak ada yang lain, aku akan menikah denganmu. Siapa yang mau jadi pacarmu? Ayolah, kau bukan tipeku, Rahul. Tunggu, tunggu. Anjali. Hai, Tidak. Ini, apa ini seragam sekolah kita untuk kamu? Oh, terima kasih, Anjali. Iya, aku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Hai. Kenapa mereka melotot melihat aku? Kau ingin tahu kenapa mereka memandangmu seperti itu? Dan gadis-gadis ini juga bingung kenapa pemuda-pemuda itu memandangimu seperti itu, Tina. Iya kan? Jangan begitu. Iya. Oh iya, kalau kau punya masalah, datang saja padaku atau pada Rahul. Kau kenal dia kan? Rahul yang kemarin itu? Iya, benar. Iya, dia itu sahabat karibku. Dan dia itu punya pengaruh besar di sini. Oh, begini, Tina. Maksudku dia itu... Itu dia, Rahul. Hai. Ada sebuah tradisi. Semua mahasiswa baru di kampus harus menyanyi. Kau tahu, Doremi, ya kan? Benar, ya. Rahul, dia ini putri kepala sekolah. Apa masalahnya? Peraturan ya peraturan, ya kan? Benar. Nah, ya kan? Dia penjilat kepala sekolah. Tina? Tina Mahotra. Jadi, kau dari Oxford University, kan? Dengar, kau harus menyanyi. Untukku dan semua. Lagu yang kita kenal. Lagu yang kita kenal? Iya, kenapa? Memang tidak bisa. Apa setelah lama di London kau jadi tidak bisa? Tina, tunggu sebentar ya. Permisi. Bagaimana dia bisa menyanyi bahasa Inggris? Kenapa? Memang kenapa? Dia putri kepala sekolah. Kalau tidak bisa mengajarnya, apalagi kita. Jadi, Tina, bagaimana dengan permintaan kami tadi? Tapi secepatnya, karena sekarang kami tidak punya banyak waktu untuk mendengar, ya kan, teman-teman? Benar. Nah, sekarang mulailah. Hah? Ayo. Walaupun aku belajar di London dan tinggal di sana, aku tidak pernah melupakan tradisiku. Tolong kau ingat itu. Iya, tunggu sebentar lagi. Coba lihat. Ya. Wah, yang ini kan?
mana dia? Baiklah, kita akan mulai pelajaran yang baru. Romeo dan Juliet, kisah cinta yang abadi. Ini adalah kisah cinta. Tapi sebelum kita mulai, aku akan tanya pada kalian. Apa yang kalian tahu tentang cinta? What do you know of love? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Siapa yang tahu? Tina? Coba jelaskan apa itu cinta. Aku? Iya, ayo. Aku tidak tahu. Oh, Anjali, apa yang kau lakukan? Ayo jawab. Apa itu cinta? Cinta? Iya. Sudahlah. Ada yang bisa jawab? Rahul? Apa itu cinta? Cinta? Cinta adalah sahabat. Kalau dia tidak bisa jadi teman baikku, aku tidak bisa mencintainya. Oleh karena itu, udah saja, cinta adalah persahabatan. Bukan begitu, Nana Bergensa? Baiklah, Rahul. Suatu pemikiran yang bagus kan? Cinta adalah persahabatan. Love is friendship. Kalian pernah dengar? Baiklah, Rahul. Terima kasih ya. Jadi, mau berteman denganku? Tidak. Halo? Halo, Malhotra. Ini aku, Bergensa. Nona Bergensa? Aku tidak mengganggu, kan? Aku yakin walaupun terganggu tidak apa-apa. Katakan, Nona Bergensa, ada apa? Aku menelponmu ingin mengatakan bahwa lagu itu sudah selesai. Dan besok di kompetisi itu, kampus kita pasti akan menjadi pemenangnya. Dan kampus-kampus lain pasti akan heran melihatnya. Kau tahu kan apa yang kau maksud, Malhotra? Semuanya berkat dirimu, Nona Bergensa. Semua ini untukmu, Malhotra. Sungguh, Nona Bergensa? Sungguh, Malhotra? Nona Bergensa. Oh. Apa? Dia tidak bisa datang? Nona Bergensa, wilayahnya sudah kena jam malam ya? Kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Sebentar. Jadi, biar aku pikirkan dulu. Ya. Ada ide. Tidak. Iya. Tidak. Kalian harus melakukan ini. Kalau tidak, semuanya tidak akan lulus. Malhotra. Tapi Pak, bagaimana kami bisa menyanyi dan menari? Kami tidak bisa apa-apa. Anda tahu anak-anak di sini kan? Kami bisa dibunuh. Iya, benar. Ide yang jelek itu, Pak. Apa yang jelek? Iya, betul. Itu adalah ide yang bagus.
Tidak akan terjadi apa-apa. Pemainnya dulu sudah merekam suaranya. Dan aku akan memainkan musiknya. Kalian mengerti kan? Lagunya akan keluar sendiri dan kalian mengikuti gerakannya saja. Dengan begitu, seolah-olah kalian yang menyanyi lagunya. Maksudku seperti kalian pernah dengar istilah lipstick. Tidak bisa. Apanya yang tidak bisa? Kalian tinggal mengikuti saja. La 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 tam 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 la 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 tam 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 la 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 la. Gimana? Ini demi kehormatan kampus kita juga. Baik. Bagus. Siapa semuanya ya? Tina, kau juga ikut kan? Tidak, aku tidak mau. Hei, kenapa? Kau juga harus ikut. Kira saja ke dia. Dimainkan pasti yang ini. Maafkan aku bergensa, aku memasang kasut yang salah.
Anjeli, ada apa? Tidak tahu, Padi. Aku rindu pada ibuku. Hei, aku kan ada di sini. Kenapa kau bilang begitu? Sudahlah, Anjeli. Tidak ada gunanya menangis. Masih ada aku di sini. Hebat. Hai. Hai. Hai.
Jus. Rahul, Jus. Anjali, sejak kapan kau kenal Rahul? Sejak pertama masuk kampus, kau tahu, aku berhasil mengalahkannya. Kami main pancung dan dia kalah. Sejak itu, kami jadi sahabat dekat. Rahul sahabat karibmu ya? Kiri? Iya, aku sahabatnya. Iya. Kau tidak mencintai mu? Ayo lakukan lagi ya. Iya. Hai. Aku pergi dulu ya. Setiap Selasa aku ke... Oh iya, setiap hari Selasa dia belum temannya. Tapi kalau mau aku bisa tetap di sini. Aku bisa... Kau mau tapi, apa sih? Sudah sana pergi, nanti aku terlambat. Aku belum bicara. Sudah sana pergi, Rahul, sudah sana. Dah. Dah. Rahul? Rahul? Hai. Apa kabar? Jadi kerabatmu tinggal di sini ya? Oh, mereka mereka di sana dan di sana juga. Baiklah, jadi Rahul Kanar setiap hari pergi ke kuil ya? Iya. Bagus sekali ya. Iya. Tapi kenapa harus bohong? Karena biasanya laki-laki tidak pernah ke kuil. Tapi kau suka datang. Setiap minggu? Iya. Manis sekali. Jangan bilang manis lagi. Sebenarnya ayahku bilang, tapi jangan sebarkan di kampus ya. Dia bilang kepala pria tunduk pada tiga wanita. Yang pertama pada ibu sendiri, yang kedua pada Durgama, dan... Dan? Oke saja, pasti kau kelihatan cantik, Anjali. Tidak, aku cuma mencobanya, Padi. Ingin tahu saja rasanya. Mencoba berpenampilan seperti perempuan, tidak ada salahnya, kan? Ini, surat dari ibu. Kau rindu, kan? Tunggu, ambil ini. Apa ini? Hadiah. Sebenarnya aku tidak bisa tidur. Aku pikir kau juga tidak bisa tidur karena memikirkan aku. Makanya aku datang kemari menemuimu. Kau suka bunga atau coklat? Apa? Aku tidak bawa keduanya. Aku cuma bertanya. Aku cuma bercanda. Terima kasih. Coklatnya? Ya. Juga ada. apa kau tidak merasa di sini panas sekali? Oh, aku tidak. I am cool. Ayo sini. Kalau dipaksa boleh juga. Permisi. Boleh? Silakan. Terima kasih. Tempat tidurnya enak. Kenapa berdiri? Ayo sini. Sini. Terima kasih. Wah. Oh, ini bagus. Kisah yang pada akhirnya diketahui bahwa pelayannya yang membunuh suami istri itu. Terima kasih. Percuma kau baca. Tanya saja padaku. Ini buku yang bagus. Rahul. Bagus kan? Kau belum menyelesaikan ceritamu? Belum ya. Begini ceritanya. Ada suami istri pergi ke luar negeri untuk 2 bulan. Dan mereka menyewa seorang bukan pelayan. Bukan cerita ini. Yang mana? Cerita yang di kuil tadi. Kuil? Siapa yang ke kuil? Aku tidak ke kuil. Iya. Iya. Benar. Iya. Ayo teruskan. Cerita bahwa seorang pria hanya tunduk pada 3 wanita. Pada ibu. Durgama. Terus. Dan siapa? Tina. Rahul. Tina. Papa. Papa. Diam. Rahul.
Papa datang. Selamat ya. Sebelum papa kesini, cepat kamu harus pergi dari kamarku sekarang. Tapi tanggaku di sini dan kita tadi ceritaku belum selesai. Seorang pria hanya tunduk pada tiga wanita. Aku bisa dimarahi kalau kamu ada di kamar ini. Cepat pergi dan di sini, Rahul. Kamu dengar tidak, Tina? Aku mau naik tangga. Apa? Senternya lempar. Ini. Bagus. Siapa? Siapa yang memukul? Pasti ada hantu. Biar aku yang menjadi hantu. Biar dia takut melihat aku. Tangganya. Tangga. Tangganya. Tangga. Aduh. Mana? Pak Malhotra, kenapa maksudmu Mas Diri seperti pencuri begitu? Hihi, apa? Aduh, Rahul, kau sedang apa sih? Menemuimu. Mau apa? Ada bintang jatuh, Anjali. Bukan di bawah, di atas. Kau tahu, kalau minta sesuatu saat bintang jatuh, pasti dikabulkan. Kau percaya itu? Kita coba saja. Ayo minta.
तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Rahul. Hai. Pembunuhnya pelayan kan? Ih. Hei, iya. Siapa itu? Mana? Siapa, Nak? Anjali. Anjali. Bagaimana penampilanku? Mirip Tina kan? Bagaimana penampilanku? Kamu lucu sekali. Cantik Anjali, sangat cantik. Kau bohong. Kenapa mereka tertawa seperti itu? Anjali, mereka bodoh ini. Seperti aku. Dan sebenarnya kau cantik juga tidak bodoh. Karena itu aku lebih suka mengejar mereka daripada diri. Begini, sebenarnya kalau kau mau, kau bisa dapat siapapun. Siapapun? Siapapun. 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 Yang penting matanya begini. Baiklah, sekarang katakan, bagaimana kau bisa dapat lipstick dan baju ini? Sudah, jangan menangis. Kalau menangis kau jadi jelek, ya kan? Bajumu bagus deh, ya kan? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। पापा। राहुल। पापा। पापा apa? Kau tidak bisa merahasiakan apa-apa dari papa. Tapi Rahul, memangnya kau tidak dapat orang lain? Sudahlah, Pa. Iya, sebenarnya walaupun orang lain itu bukan Rahul, Bapak tetap merasa tidak senang. Kenapa? Karena kasih sayangmu akan terbagi. Aku sayang Papa. Itulah masalahnya. Papa pun begitu. Apa kau sudah mengatakan tentang isi hatimu? Entah kenapa aku merasa antara Anjali dan Rahul. Tidak. Papa tahu Rahul hanya mencintai dirimu. Dan Anjali hanya seorang sahabat karibnya. Titik. Tidak, Pa. Di antara persahabatan mereka,
sepertinya ada cinta yang tersembunyi. Dan aku tidak ingin dari persahabatan yang bisa berubah menjadi cinta, aku berada di tengahnya. Seluruh kampus juga tahu, Rahul dan Anjali, mereka hanya sahabat karib, tidak lebih dari itu. Pergilah, katakan padanya kalau kau sangat mencintainya. Tapi aku tidak tahu, Padi, apa dia mencintaiku atau tidak. Jangan kau simpan di hati. Pergilah, katakan padanya. Tidak berpikir akan mengatakan ini pada seseorang, tapi aku sungguh mencintaimu. Pai, aku harap aku bisa mengatakan ini padanya. Tapi beberapa kali aku pikir aku ingin mengatakannya, dan saat aku mendekatinya, aku mau bilang padanya dan aku tidak bisa mengatakan. Jadi aku harus bagaimana? Aku tidak bisa mengatakan padanya. Ya pada Trina. Kita ulangi lagi ya. Aku Rahul dan kau jadi Tina. Lihat aku.
dal herai pairam bapa ke lai Iya. Aku cari ke sana ya. Iya, cari ke sana. Iya, iya. Anjelik. Ayo cepat. Anjelik. Iya. Ya. Maaf, permisi. Kau mau kemana? Ke rumah. Kenapa? Ibuku mengirim surat. Katanya ayahku sakit. Lagi pula aku ada urusan. Kau sudah gila ya? Begitu dapat surat langsung pergi. Kau tidak boleh pergi. Tapi aku harus pergi. Apa kau akan meninggalkan sekolahmu begitu saja? Ayo turun. Tapi aku harus setelah pergi. Ujian akhir baru kau boleh pergi. Tapi aku setelah harus pergi. Ujian baru kau boleh pergi. Iya, setelah tapi ujian baru boleh pergi. Aku tidak akan pernah kembali untuk ujian. Aku tidak akan kembali. Oh. Jadi kau meninggalkan kampus dan meninggalkan aku. Tanpa memberitahu aku. Baiklah. Rahul. Sudahlah, aku tidak mau tahu. Aku akan pergi, Rahul. Aku tidak sudah kembali. Sana pergi. Aku Rahul, tidak mau tahu, Anjali. Aku tidak akan kembali. Cinta pertama pada Anjeli. Anjeli dan ayahmu diciptakan untuk menjadi satu sama lain. Ini adalah kenyataan. Dan ini adalah impian ibu, nak.
kau bisa memenuhi keinginan ibumu. Tolong bawa Anjeli dalam kehidupan ayahmu. Berjanjilah pada ibu, nak. Tolong penuhi impian ibumu agar ibu bisa tenang. Om Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare. Bhakt jano ke sankat, Das jano ke sankat, Kshan me dur kare. Om Jai Jagadish Hare, Om Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare. भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. Halo. Iya, aku Mahotra. Aku memakai telepon pribadi di rumah. Jadi besok kau akan datang ke rumah kan? Iya, sampai di Delhi kami akan naik kereta menuju Faridabad. Iya, yang cepat sore kan? Iya, begitulah. Apa yang kau lakukan? Maaf, aku cuma sedang... Maaf, bukan Anda. Pelayan di rumahku ini memang susah sekali. Baiklah, baik. Besok aku jemput ya. Tapi Anda pasti datang kan? Dulu Anda pernah lupa. Itu kan dulu. Sekarang aku pasti ingat. Baiklah, dan juga barang-barang Bansi. Jangan khawatir, semua barang Bansi akan kubawa. Iya, jangan aku khawatir. Tutup dulu ya. Sampai jumpa. Pada hari ini kita akan melakukan hal yang baru. Apakah Anda ingin main? Orang bilang dengan memainkan permainan ini, hati-hati bisa muncul di mulut Anda. Aku akan mengatakan sebuah kata dan apa yang Anda ingat saat itu akan langsung diucapkan. Tapi kami di sini tidak akan memberikan waktu untuk berpikir. Anda siap? Kita mulai sekarang ya, oke? Kita mulai dari Anda ya. Awan. Maaf, waktunya habis. Bagaimana dengan Anda? Bijan. Oke, cantik. Nilam. Terima kasih. Terima kasih. Cinta. Oke. Sima. Apa? Cintaiku. Terima kasih. Ternyata permainan ini cukup ampuh juga. Anda sudah lihat, ungkapan hati muncul di bibir Anda, bukan? Sekarang Anda boleh mencobanya sendiri, dan saya akan kembali setelah kesempatan berikut. Permainan bodoh dan Nilam juga bodoh. Jangan bilang Nilamku itu bodoh, Ayah. Baiklah, Ayah tidak akan mengatakan Nilammu itu bodoh. Sekarang katakan apa yang kamu mau. Ayo. Baiklah, Ayah. 1, 2, 3, kita mulai. Seksi. Nenek. Dasar nakal. Ayolah, Ayah, yang serius. Jangan bercanda. Ayolah, Ayah. Iya, Ayah kan harus minum. Sekarang kita mulai dengan serius. Ayo, mulai. Awan. Gila. Kamu. Rumah. Kita. Persahabatan. Sharma. Siapa itu Anjeli Sharma, Ayah? Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Ayolah, Ayah, ini kan ulang tahunku. Iya, ulang tahunmu. Anjeli Sharma itu teman sekampus Ayah. Teman sekampus? Dia sahabatku. Sahabat? Dia sahabat karibku. Namanya bagus, Ayah. Bagaimana orangnya? Anjeli itu... begini. Dia tidak seperti garis lain. Dia seperti... anak laki-laki. Kalian tahu kan semua gadis suka make up? Tapi Anjeli ini... dia... suka main basket. Kalau soal pakaian... sama seperti Ayah. Sungguh. Anjeli ini sangat sederhana. Berdandan dan berhias. Semua hal itu tidak bisa dilakukannya. Sudah cukup atau masih mau tanya lagi? Di mana dia sekarang, Ayah? Aku tidak percaya kau akan bertunangan, Anjeli.
Oh ya Anjeli, Babaji sudah datang untuk menentukan tanggal pernikahanmu. Coba ya. Ini mau berdandan apa lagi? Amar sudah menunggu di bawah. Biarkan saja dia menunggu. Aku masih lama, Bu.
दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन। Itu alamat rumah yang lama, bagaimana mencari alamat rumah yang baru? Masa kakek tidak bisa melakukan hal sepele ini? Kakek bisa saja melakukan. Masa sebagai kepala sekolah Anda tidak bisa melakukan ini? Kenapa jabatan kepala sekolahku dibawa-bawa? Sebentar. Di mana Anjali Sharma? Oh, dia pasti tahu. Allahu Akbar. Maafkan aku, Pak. Aku sudah berjanji pada Anjali tidak akan memberikan alamatnya pada siapapun. Kami datang dengan penuh harapan. Aku mengerti hal itu, Pak. Tapi aku sudah berjanji pada Anjali. Bibi, Pak Dwi, aku juga Anjali. Bibi tidak mau memberitahu padaku. Kalian harus tahu, dia akan bertunangan hari ini dan dia akan menikah minggu ini juga. Ibu Anjali percaya pada Babaju. Dia pun akan datang hari ini untuk menetapkan tanggal pernikahannya. Kalian terlambat. Dan besok siang, aku sendiri akan berangkat untuk menghadiri pernikahannya. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Kata ibu, ini tidak mungkin. Babaji, aku ingin Anda menetapkan tanggal pernikahannya. Iya, anakku. Ini akte kelahiran Aman. Iya, iya. Karena mungkin sebentar lagi Aman akan kembali ke London. Jadi kalau bisa tolong dicarikan hari baik pada bulan ini. Bulan ini? Iya, Babaji. Seandainya saja kalian datang lebih awal. Iya, kami tidak tahu bahwa... Allahu Akbar. Hari Selasa kurang baik bagi Anjali. Sampai pengaruhnya hilang, dia tidak bisa menikah. Kalau bulan depan bagaimana? Bulan depan juga tidak bisa. Anjali tidak bisa menikah sampai Desember. Halo? Aku pernah dengar tentang rahmat Tuhan. Hari ini aku saksikan sendiri. Doa si kecil dikabulkan. Anjali tidak bisa menikah sebelum Desember. Anjali? Boleh ibu tanya sesuatu? Iya. Apa kau bahagia? Kenapa, Bu? Tentu saja aku bahagia. Aku sudah bertunangan. Dan Aman pemuda yang sangat baik. Dia sangat mencintaiku. Lagi pula, apa kau mencintainya? Anjali, aku pernah jatuh cinta, Bu, pada seseorang. Mungkin juga dia tahu. Anggap saja
Ini sebuah kompromi. Kompromi? Ibu tidak pernah berpikir kalau anakku akan berkompromi dan bukanlah cinta. Aku adalah seorang ibu. Apakah aku tidak ingin melihat anaknya sendiri bahagia? Kok berumah tangga? Tapi rumah tangga yang dibina dengan landasan kompromi bukan cinta. Itu bukan rumah anakku. Hanya sebuah bangunan. Tapi itu terserah kau saja. Tidak bisa mendengarkan lagu rohani. Ya, baiklah. Katanya selain membawakan lagu rohani, Babaji juga... Wow, hebat sekali. Luar biasa. Tapi lihat saja kalau dia tidak menikahkan aku. Kau tahu kan, aku sudah tidak tahan. Aku yakin sekali, jika mendengarkan lagu rohani seperti ini, Tuhan juga pasti akan kesal. Kenapa? Kau tidak ingin minta apa-apa pada Tuhan? Minta apa lagi? Aku sudah mendapatkan. Aku pikir cukup mendapatkan 2 atau 4 anak. Dengan hal itu, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena akulah yang harus melakukannya. Kau ini bicara apa? Hei, Aman! 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 Aman, selamat pagi. Selamat pagi ya. Tadi pagi aku melihatmu tanpa mengerti. Wah! Begini sekali. Coba lihat dia tampan ya. Sudah, jangan ganggu pemuda tampan ini. Oh iya, aku mau tanya, apa kau punya saudara kembar? Iya, saudara kembar. Dasar genit. Aku Santi, ikut saja aku ke Candika. Sudah. Berbagi akan mulai ceramahnya. Ayo cepat ke sana. Ayo. Oh iya, Anjeli, ada telepon untukmu. Iya, sebentar ya. Terima kasih banyak, mertuaku. Sama-sama, menantuku. Halo? 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 Ya, halo? Halo? Amin. Boleh aku minta sesuatu darimu? Apa? Jangan pernah meninggalkan aku. Aman, aku sedang terima telepon. Halo? Kau mau pergi ke Simla untuk acara summer camp, benar kan? Kau juga mau ke Bombay kan? Tapi aku cuma sehari, kamu malah sebulan. Aman, setiap tahun aku harus ke summer camp untuk mengajar menari dan menyanyi anak-anak. Karena sekarang ini mereka sudah menjadi bagian dari hidupku. Ya benar, sekarang mereka pun telah menjadi bagian hidupmu. Dan tinggallah aku sendirian. Halo? Hey. Halo? Kenapa ya aku merasa kau tidak mencintai aku? Ya, tidak saja. Dan kau tidak ingin menikah denganku? Iya, memang tidak mau. Hei, kalau kali ini kau macam-macam juga, aku akan menculikmu dari pelamin. Apa kau juga akan memaksaku? Iya, kalau perlu. Memang kau berani. Coba saja kau uji aku. Aku akan mengatasi bibi-bibimu. Kau pergilah ke summer camp. Summer camp? Simla? Apa? Summer camp? Di Simla? Oh, tidak bisa. Kamu tidak boleh ke sana. Kamu tahu kan? Di sana itu suka hujan es. Ayah, itu summer camp. Apapun namanya, kamu tidak boleh pergi. Sudah benar? Di sana diajar tari dan menyanyi. Ayah kan tahu kalau aku senang menyanyi dan juga menari. Sejak kapan kamu suka menyanyi dan menari? Kalau ayah bilang tidak, pokoknya tidak. Titik. Ayah, ini tidak adil. Sudahlah, Bu. Ini kan masalahku dengan anakku. Biarkan dia ikut, kasihankan dia. Biarkan aku bicara, Bu. Biar aku atasi. Tapi Rahul, mengertilah. Dia tidak sendirian, aku juga ikut dengan dia. Ayah, aku mau pergi. Iya, Rahul, izinkan dia. Biarkan dia pergi. Ayah bilang tidak. Biarkan dia ikut. Aku mau pergi. Tidak. Kalau ayah sudah bilang tidak, ya tidak. Jangan ada perdebatan lagi. Tidak ada yang boleh ke summer camp, kamu dan nenek. Mengerti? Mengerti kalian? Bagus. Sudah. Hmm.
tersinggung. Kami minta maaf. Tidak apa-apa. Bagus. Oh, tapi bukan berarti kalian boleh pergi ke summer camp. Mengerti? Dan jangan bicara masalah summer camp lagi. Sekarang ayah mau ke kantor. Nanti kita bicara lagi. Ayah? Apa lagi? Pakai celananya. Ayah tidak mau pakai. Kalau kalian mau pakai, pakai saja. Kenapa? Sopir, keluarkan celana. Mobil. Anjeli, kita akan pergi ke summer camp. Tapi ayahmu tidak akan ikut, kan? Ayolah, Nek. Saat aku berusia 4 tahun, saat itu ayah ada di London dan aku pura-pura sakit. Lalu ayah datang menjengukku. Apa benar begitu, sayang? Nenek, ayah meninggalkan segalanya dan datang padaku. Jadi? Yuhu. Kau pintar. Hai, apa kabar? Baik. Apa kabar pendapat saya? Kualitas ekspornya bagaimana? Jadi, bagaimana? Antar tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau begitu mungkin bisa bertemu nanti. Ini expert of conference. Selamat sore. Bisa bicara dengan Aman Merah? Dengan siapa ini? Anjeli. Anjeli, tunggu sebentar ya. Ini expert of conference. Selamat sore. Halo, berikan teleponnya pada ayah. Ayah? Memangnya ayahmu bintang film? Sebut namanya. Maaf. Halo, bisa bicara dengan Rahul Khanna? Dengan siapa ini? Anjeli. Oh, iya, Anjeli. Cepat katakan kita mau ke summer camp, lalu tutup teleponnya. Ya. Ayo. Telepon untuk Tuan Rahul Khanna dan Aman Mehra. Saya Rahul Khanna. Box yang kedua, ya. Maaf lagi. Tidak masalah. Halo, sayang. Halo? 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 Halo, Aman. Aku tidak bisa dengar. Di sini jelas sekali. Katakan, mau apa? Hai, sayang. Cepat. Aku rindu padamu. Halo? Aman, dengar ya. Besok pagi aku mau ke summer camp. Mau kemana kamu? Summer camp. Summer camp lagi? Kalau sudah dilarang untuk pergi ke sana, sampai kapanpun tetap tidak boleh. Baiklah, sayang. Bagaimana kalau... beri aku satu ciuman. Aku ini ibumu. Aku tidak suka lelucon seperti ini. Ibuku mati 10 tahun yang lalu. Ya Tuhan, kenapa mereka membunuh aku? Pokoknya tidak ada summer camp-summer camp-an lagi. Mengerti? Aman, kenapa kau berteriak-teriak? Ya teriak, karena kamu sudah dilarang untuk datang ke summer camp. Sekarang dengar, kalau kamu menyebut nama summer camp lagi, maka tidak lama lagi kamu akan dapat masalah besar. Aman, kenapa kau bicara begitu padaku? Anjeli? Ayahmu sudah gila. Anjeli? 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 Sungguh membingungkan. Hai, aku Rahul Khanna. Aku Aman Mehra. Aku rasa wanita tadi bingung karena... Satu hal yang sudah pasti. Anjeliku pasti lebih cantik dari Anjelimu. Tidak, Anjeliku lebih cantik. Mungkin saja, tapi Anjelimu tidak lebih cantik dari Anjeliku. Putriku Anjeli berusia 8 tahun. Pantas saja. Pasti Anjelimu lebih cantik daripada Anjeliku. Semoga berhasil dengan Anjelimu. Ya, sama-sama. Hati-hati. Ya. Ayah sayang, maaf ya. Aku dan nenek pergi tanpa izin ayah. Tapi ayah tahu kan kalau aku senang menari dan menyanyi. Ayah, aku minta maaf. Ayah jangan terlalu merindukan aku. Aku sayang ayah, Anjeli. Cepatlah pulang, dan aku juga merindukanmu. Sayang sekali. Ya, biar terbesar. 30, bagus sekali. Bagus sekali. 80, mana siapa? Siapa kau? Aku nenek. Nenek siapa? Aku neneknya Anjeli, kau siapa? Aku manajer di sini. Halo? Halo, dengar. Nenek-nenek tidak diizinkan di sini. Di sini untuk anak-anak. Oh ya? Masa aku kirim Anjeli ke sini sendirian? Apa? Apa kau melihat Nona Anjeli? Nona Anjeli? Apa?
apa? Sudah, jangan mengejarku terus. Jangan mengikutiku terus. Aku tidak mengikutimu. Aku mau tanya di mana dapurmu. Aku mau lihat kau memasak. Apa? Oh iya, di mana tempat memuja? Hari ini Puja tidak masuk. Oh, Puja artinya berdoa, memuja pada Tuhan. Ibu, semua itu tidak ada di sini. Apa? Di sini tidak ada tempat pemujaan. Apa itu pemujaan? Almeida. Kau menghitung bintang. Kau sedang menghitung bintang. Tidak mau jawab ya. Selamat malam, Almeida. Selamat malam. Planet Blue is falling down, falling down, falling. Tuan tersayang, apa kabar? Bahagiakan ayahku dan jagalah dia supaya dia tidak merindukan aku. Tuhan tahu kan kalau dia tidak mau melakukan apa-apa tanpa aku. Tolong ya, oke? Okay? Selamat malam. Nana Angeli, hai. Kau berdoa untuk ayahmu, mana untuk ibumu? Mau minta apa untuk ibu dari Tuhan? Kenapa? Dia ada bersamanya. Dia bisa minta sendiri apa yang dia inginkan. Hey, sekarang sudah malam. Kau tidur dulu ya. Anda menyaksikannya langsung. Yeay!
Pemirsa, saya Nilam dan kalian sedang menyaksikan acara favorit Anda, The Nilam Show. Seperti biasa, kita akan melakukan hal yang baru dan sangat berbeda. Dan topik acara kali ini adalah pesan cinta. Okay, pesan. Aku punya pesan. Aku dapat seseorang. Aku punya pesan. Pesan ini untuk siapa, Tuan? Supan. Siapa Supan? Pacarku. Pesannya apa? Supana, jangan telepon aku lagi. Karena aku dapat gadis lain. Kasihan sekali. Ada yang kirim pesan lagi? Siapa yang mau kirim pesan? Anda? Siapa yang mau kirim pesan? Anda? Aku dia. Ayo sini. Ya. Apa pesan Anda? Aku mau kirim pesan. Tolong lihat kamera. Langsung ya? Iya, tolongin badanmu. Yang tadi? Kamera. Oh iya. Aku hanya mau bilang pada... Dan pesannya adalah... Anjali. Hai. I love you, Anjali. Aku sangat mencintaimu, Anjali. Sekarang kamu ada di mana? Kamu tahu tanpa dirimu, aku sangat kesepian. Jadi cepatlah kembali. Kalau tidak, pulang sajalah. Aku sangat mencintaimu. Dan aku juga merindukanmu. Cepatlah pulang. Lalu, siapa Anjali? Anjali itu adalah putriku yang berusia 8 tahun. Kalau tidak salah, dia pergi ke summer camp di Simla. Nilam, kau saja yang bilang. Dia pasti akan mendengarkanmu. Tolong, suruh dia cepat pulang. Iya. Anjali, kembalilah. Ayah sangat menyayangimu. Dia merindukanmu. Kembalilah ke rumah. Oke? Besok rapat jam 11 pagi. Ya. Oh iya, aku lupa. Ada telepon dari London untuk Anda. Terima kasih. Hai Rahul, rumahku dekat sini. Jangan lupa datang ya. Ayah. Kupati Raghav Raja Come on.
Saja kan? Kenapa? Ya karena kau kelihatan sangat cantik dan pakai sari segala. Aku tidak tahu soal Tina. Maaf. Bagaimana kau bisa tahu? Kau menghilang begitu saja? Aku pindah rumah. Apa hatimu juga pindah? Saat aku membutuhkan sahabatku, kau tidak ada. Kenapa tidak menikah lagi? Karena kau tidak kudapatkan, aku tidak menikah lagi. Kau ini, Anjali, kita hidup sekali, kita mati sekali, menikah pun sekali, dan cinta juga sekali. Kau juga tidak menikah. Karena kau tidak melamarku. itu. Ada bintang jatuh. Kau masih percaya itu? Tidak. Kalau kau? Sudah ya? Malam. Malam. Anjali, apa yang kau minta? Selamat malam, Rahmi. Selamat malam juga. Selamat malam. Nek, kau bawa kabar apa? Kabar buruk, Nek. Mereka bertingkah seperti baru bertemu pertama kali. Selamat malam, Rahul. Selamat malam, Anjali. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa? Apa Nere punya ide? Ide? Hanya memuja, kita akan mendapatkan jalan. Ayolah, Nek.
puja bagi Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Sudah, hentikan. Aku hanya bilang kalau perempuan bisa main bola basket. Tapi dia bilang perempuan tidak bisa main bola basket. Dia benar, kenapa kamu rebut? Kenapa? Bukankah Nona Angelie mengalahkan ayah waktu main bola basket? Diam semuanya. Bukan setiap hari, cuma kadang-kadang, ya. Rahul, kau kalah setiap hari. Aku tidak kalah setiap hari, kau yang kalah. Rahul, kau kalah setiap hari. Aku tidak kalah setiap hari. Iya, kau kalah. Jangan bohong pada anak-anak, itu berpengaruh buruk. Kau bilang apa? Aku bohong. Aku tidak bohong, pembohong. Apa? Hah? Hei, kau bisa menang dariku karena kau curang. Hei, jangan panggil aku curang. Kau curang. Curang. Anjali, jangan teruskan. Rahul, curang. Hentikan, aku tidak curang. Tolong, hentikan. Rahul, curang. Awas kau ya. Kau yang curang. Sudah cukup. Aku tidak apa-apa. Baiklah. Sekarang juga aku akan menantangmu. Dan kalau kau berani, ayo lawan aku. Jangan bodoh, Anjali. Nanti kau menyesal. Kau masih takut padaku, Rahul? Rahul Kana tidak pernah takut pada siapapun. Ayo, buktikan. Kita lihat apa? Ayo semuanya, kita ke lapangan semua. Kita lihat pertandingan akbar tahun ini. Aku lawan Anjali. Ayo semuanya, ayo. Aku latihan sejak 8 tahun. Aku tidak akan kalah. Dengar ya. Jaga salib itu. Jangan pukul aku. Diam kau. Kau pernah bersuara seperti ini. Na 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 na. Main jangan curang. Hey, jangan panggil aku. Kenapa? Curang. Kau yang curang. Kau yang curang. Hey. Coba lihat dia. Hahaha.
सच है कहानी है। हाँ हाँ ये बदला
kuch kuch hota hai. Nikil, ini surat untukmu. Dan ini untukmu Malta. Sekarang kalian dengar ya. Semua ibu kalian mengeluh padaku karena kalian tidak pernah membalas surat mereka. Dan kau, aku mengeluh padamu karena kau tidak mau bicara padaku. Baiklah, sekarang, hei, kalian jangan menggambar dulu ya, hentikan. Sekarang aku minta kalian menulis surat untuk ibu kalian, oke? Okay? Nah, sekarang akan kubagikan kertasnya ya. Nah, ini untukmu dan ini untuk Anjali. Kau di sini, kau pasti akan bangga. Kau akan bilang Anjali putriku. Dia itu baik sekali. Tapi kenapa, Tina? Kenapa namanya juga Anjali? Kau tahu, mamamu wanita yang sangat baik. Dan dia juga cantik sekali. Dan dia mirip sekali dengan. Sekarang aku tidak merasa keluarga kita tidak sempurna. Kau merasakannya juga kan? Halo, selamat pagi semuanya. Sudah siap? Ayo, bilang cheese. Oh, kau mau foto tanpa aku? Tunggu dulu. Oh ya Tuhan. Halo Pak Almeida. Halo. Sariku, kelihatan bagus kan? Aku duduk di sana ya. Iya, boleh. Silakan duduk di sana. Jangan. Di atas. Oh iya. Bukan. Di atas lagi. Sebenarnya aku ini di mana? Kok ingin membunuhku ya? Di atas lagi. Bagus. Di sini. Siap. Bagaimana penampilanku? Oh, Anda cantik sekali. Aku sudah siap. Luar biasa. Baik. Satu, dua, tiga. Hebat sekali. Bagus sekali. Tunggu dulu. Ada apa lagi, Almeida? Begini, ada yang kurang. Ada yang tidak beres. Tapi apa ya? Sekarang bagaimana? Bagus sekali. Ayo foto. Satu, dua, tiga. Sekarang hanya kalian berdua. Agak mendekat sedikit ya. Terima kasih. Agak mendekat. Ya, siap. Aku rasa sudah cukup, Almeida. Sudah ya. Baiklah. Ayo, Anjali. Ayolah. Ayo, Anjali. Sudah, Almeida. Semua ini tidak perlu. Aku... Coba lihat ini, ibu mertua. Tidak ada yang secantik dia. Cantik sekali. Anjali kelihatan cantik sekali ya di foto ini. Oh ya? Mana Anjali? Sudahlah, jangan pura-pura. Karena sekarang tidak ada di sini, maka kau libur sendiri dengan melihat foto-fotonya. Ya, apa boleh buat? Oh ya, Aman. Pernikahanmu kan Desember. Kenapa kau tidak ke London dulu? Tidak. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Kenapa? Karena aku tidak percaya dengan putri Anda. Aman? Begini, seperti dalam upacara pernikahan. Apa namanya itu? Berputar. Ya, selama belum berputar di api suci, aku tidak akan kemana-mana. Kau sangat mencintai dia, kan? Tidak juga. Iya. Tapi aku merasa dia tidak mencintai aku. Benar begitu kan, Bu?
Jawablah. Benar begitu kan? Jawablah, Bu. Aman, kau tidak boleh bicara seperti itu. Tim A. Tidak dijawab. Kita akan memainkan permainan baru yang namanya tebak-tebakan. Dalam permainan ini ada dua tim. Dan yang ini tim A. Yang ini tim B. Satu tim akan memisikan nama film. Lalu tim yang satu lagi akan meragakan dengan gerakan tanpa berkata atau tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun. Dan orang tersebut harus menjelaskan pada timnya apa nama film itu. Tapi kalian tidak boleh bicara atau memberitahu. Mengerti kan? Mudah kan? Kita mulai dari tim A. Aku. Tapi aku tidak bisa. Ayo. Ayo Angeli, pasti bisa. Iya, iya. Baiklah, baiklah. Kalian semua, lihat ini kan? Tidak boleh begitu. Iya, aku tahu. Ayo Angeli, pasti kau bisa. Ayolah. Ayo. Ayo cepat. Oke. Nah, lihat semuanya. Dia sudah mulai. Tidak, aku tidak bisa. Ayo, nenek. Ini kan permainan anak-anak. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Aku juga tidak suka nonton film ini ya. Aku suka God in the Wind. Ah, bodoh. Ayo, nenek. Baiklah. Ayo. Coba kau ke sana. Kemana? Ke sana. Tapi kenapa? Karena aku yang menyuruh. Ayo. Dasar nenek gila. Merunduk, sekarang merunduk. Merunduk. Begini. Ya, begitu. Ya, aku tahu judulnya. Hapha Hepnakum. Baiklah, sekarang aku ya. Judul itu mana ada? Ada, Ayah. Tidak ada, Anjeli. Ada. Ada, Ayah. Tidak ada, Anjeli. Ada. Anjeli, sebentar. Ada. Aku pernah melihatnya sendiri. Aku pernah melihatnya sendiri. Baiklah, aku coba. Iya. Iya. Tiga. Tiga kata. Iya, aku tahu tiga kata. Lu apa? Bagaimana ya? Rahul, apa yang kau lakukan? Anakmu sudah gila, Nek. Iya. Rahul, aku tidak mengerti. Kau sedang apa? Ayo, Rahul, coba lagi. Apa? Kau akan mengerti. Sebentar ya. Begini. Apa? Ini. I love you. Ulangi. Uh, 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 uh,
Dia salah. Ayo, iya, iya. I love you. Begitu saja tidak bisa. Tidak bisa. Kalau bisa, kita pasti lengkap. Nona, ini. Wow. Rahul, kau sudah gila ya? Anjali, aku sangat kedinginan. Hei, payungnya. Sudah. Biarkan saja. Ayo, ayo, sini. Almeida, apa tidak bisa lebih naik lagi? Anjali, ayo. Anjali, ibu, ibu lihat Anjali tidak? Ini dia. Bukan yang ini, yang satu lagi, bu. Ayo bantu di sini dulu, nanti kita cari. Ayo cepat. Anjali. Sudah sana. Rahul, aku. Anjali, ada yang harus aku sampaikan. Sebenarnya aku harus menyampaikannya di sana, tapi. Jadi di sini summer campnya. Hai semuanya.
Hei, aku mengenalmu. Tapi di mana ya? Ah, di telepon. Ya. Yeah. Apa kabar, sobat? Apa yang kau lakukan di gubuk ini? Oh. Apa di Angelimu? Di Angeliku. Yang ini Angeliku. Cantik kan? Wow. Kau hebat sekali. Persis seperti Michael Jordan. Hebat sekali. Aku tidak hebat. Aku sering kalah. Sering kalah? Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Baiklah, siapa yang mengalahkanmu? Anjali. Anjalimu? Anjalimu. Anjaliku? Bola basket? Ceritakan lagi. Kau ini teman sekampusnya, kan? Aku mau tahu bagaimana sikapnya dan juga bagaimana cara gaulnya di sana. Dia adalah nyawanya kampus. Semua masalah mereka dibawa pada Anjali. Aku juga sama. Aku selalu membawa masalahku padanya. Memang kau punya masalah apa? Masalahku, aku sangat mencintainya. Kau tahu kan? Iya. Yeah. Kau tahu. Kau ini teman macam apa? Kau tidak hadir di hari pertunangannya. Kalian sudah tunangan? Ya, setelah susah payah. Dan pernikahannya nanti di bulan Desember. Kau datang ya? Aku rasa... Ya. Bilang pada teman gue, kalau dia tidak mau menikah denganku di bulan Desember, maka... Aku akan menikah dengan bola basket ini. Menikah dengan bola? Baiklah, sampai jumpa. Ya, sama-sama. Ini bolamu. Ya. Sampai nanti. Hei. Kita hidup hanya sekali. Mati sekali. Nikah pun begitu. Dan kalau cinta... Pria itu sangat lemah, nak. Sangat lemah. Mereka membuat prinsip, tapi lupa bahwa di hati tidak ada prinsip. Dan kita para wanita membuat para pria merasa hubungan hati dibuat dari debaran, bukan denyutan. Dan hubungan hati terjalin bila dikatakan. Maka katakanlah isi hatimu, Anjali. Kadang untuk mengatakan perasaan hati kita akan melukai hati orang lain. Kalau diam pun tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Congratulations and celebration. Selamat ya. Kenapa kau tidak bilang? Kata Aman kalian akan menikah. Selamat ya. Kau bahagia? Kau bahagia kan? Kau bahagia mendengarnya? Aku sangat bahagia. Tapi aku tidak bisa bahagia. Aku tidak mengerti. Jadi sesuatu, Rahul. Dan kau tidak akan mengerti. Terjadi sesuatu, Rahul. Kau tidak akan mengerti. Paman? Ya? Boleh aku bertanya? Boleh. Kenapa Paman mau menikah dengan Nona Anjali? Kenapa? Ada yang tidak beres? Iya, ada. Ini mudah sekali. Mudah bagaimana?
Wajah paman kan tampan. Benarkah? Iya, tampan. Oh, terima kasih, sayang. Tapi aku tidak suka Angeli. Oh, iya? Dia jelek. Benar juga. Dia hitam, pendek, gendut. Iya, paman tahu. Paman kan bisa dapat siapapun. Ah, yang benar. Iya. Kalau begitu, kau saja yang menikah denganku. Aku? Ah, tidak, tidak mau, paman. Kenapa? Paman kan tampan. Nah, kalau begitu, kau carikan gadis yang baik untukku. Sudah ada. Siapa? Dia. Yang di MTV itu. Halo, iya. Ini Nilam Show. Yo. Kalau begitu, bagaimana dengan Angeli yang ini? Kau harus mencari seseorang untuknya. Sudah ada. Sudah ada. Mau tahu? Tidak. Mau tahu? Tidak, tidak. Mau tahu? Tidak. Mau tahu kan? Tidak. Aku tidak. Malam ini juga aku mau pulang. Selamat tinggal, Almaida. Dia akan memulai kehidupan baru. Hari ini kau juga akan memulai kehidupan baru. Aku tahu. Kau dan Aman pasti bisa hidup bahagia. Aman. Pernikahanku dipercepat saja, Bu. Aku tidak bisa menunggu lagi. Tapi Angeli,
Kata Babaji tidak ada tanggal baik sebelum bulan Desember. Ibu, bukan tanggal yang bisa membawa kebahagiaan, tapi nasib yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Sudah datang, tolong perhatikan dia. Aku mau ke belakang. Salam. Kau Rahul bukan? Benar. Aku dan Anjali. Iya, aku tahu. Apa Anjali akan segera menikah? Iya, Anjali ingin cepat-cepat menikah sampai dia tidak punya waktu untuk bersiap-siap. Rima sudah siap? Iya, sebentar. Ayo mari silakan duduk dulu. Aku akan kembali lagi. Anjali, kata orang kalau minta sesuatu saat bintang jatuh pasti akan dikabulkan. Thank you.
Sudah waktunya. Panggil pengantinnya. Anjeli. Sudah saatnya melangsungkan pernikahan. Ayolah, Anjeli. Aku akan membawamu ke pelaminan. Aku sudah bilang kan? Selalu ingin melihat cinta di matamu. Hari ini aku sudah melihatnya. Tapi cinta itu bukan untukku. Kau tidak bisa mengingkari. Cintamu hanya untuk dia. Sejak kau tahu tentang cinta, cintamu hanya untuk dia. Bukan untuk yang lain. Rahul adalah cintamu yang pertama. Dan kau sudah tahu apa artinya itu. Kau tidak usah mengatakannya padaku. Sekarang lihatlah dirimu. Demi aku, kau rela mengorbankan segalanya. Bodoh. Bagaimana aku bisa berada di antara cinta kalian? Cintamu tidak mungkin untukku. Lagi pula ada yang bilang padaku, aku sangat tampan dan aku bisa mendapatkan siapapun. Tidak apa-apa. Thank you.
साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। हो हो हो, लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है सच है कहानी है।